Halo, assalamualaikum. Yuk bikin topi karnaval lagi. Saya menggunakan kertas manila ukuran 4 x 60 cm ya. Ini kita sesuaikan dengan lingkar kepala kita, kemudian kita paskan, lalu kita strapless. Nah, kalau sudah kita siapkan kertas manila merah dan putih, ukuran sesuai di video ya. Kita lipat jadi 2. Setelah kita lipat, kita potong seperti bentuk daun. Bisa dilihat di videonya. Yang merah kita potong dan jangan lupa yang putih juga kita potong. Setelah kita potong, kita lem ya, bagian yang putih kita tempelkan ke bagian yang merah. Nah, itu seperti di video. Kemudian kita lipat lagi jadi 2, kemudian kita gunting ya seperti di video. Jangan lupa ditunggu kering ya lemnya tadi. Nah, kita gunting kecil-kecil. Lakukan sampai selesai. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini saya buat 8 ya. Nanti kita tempel di sekeliling lingkaran tadi. Kita atur jaraknya ya. Kalau saya kurang lebihnya jaraknya 3 cm ya. Ini dikira-kira saja sampai melingkar di lingkarannya itu. Nah, ini yang sudah ditempel semua. Nah, kemudian kita tambahkan hiasan ya. Ini berupa kertas manila. Saya potong kotak-kotak 1,5 x 1,5 cm. Kita tempelkan di sela-sela yang berbentuk daun tadi. Kita lakukan semua ya. Nah, ini dia sudah jadi. Ini kalau dipakai bagus sekali ya. Selamat mencoba.